glamor. Kegiatannya apa saja dalam menjaga nih? Bagi-bagi makanan. Snack berapa banyak yang disiapkan untuk 20 per kelas dengan minuman. Itu dibeli dari sekolah atau bawa dari rumah? Disiapkan dari sekolah. Di sekolah. Gitu. Apa cukup tadi? Ya cukup. Cukup. Kenapa sampai siapkan snack untuk mereka? Supaya mereka jangan cepat bosan dan jangan lapar gitu. Ke rumah katanya su tidak tinggal dengan pengampu, sudah kemana pengampu sendiri juga tidak tahu ada di mana, sedangkan yang satu baru hari ini tidak ikut. Kemungkinan dia sakit karena anaknya memang tidak sehat, biasa sekolah tiap hari. Jadi saya sudah suruh untuk komunikasi dengan orang tua. Saya belum dapat laporan kenapa dia tidak hadir hari ini, yang satu. Kalau tiga itu sudah mundur diri. Sudah mundur. Sejak tahun kemarin. Tetapi karena sudah masuk dalam daftar nominasi tetap, maka tidak boleh dihilangkan. Dari segi logistik aman, untuk pembiayaan sama ujian bagaimana? Kalau pembiayaan, ujian segala macam tidak masalah. Kira-kira habiskan biaya berapa? Biaya itu habisnya ya sekitar, yang banyak ini kan transportasi pengawas. Sedangkan UN itu sendiri kan bahan-bahan sudah disiapkan pemerintah. Jadi ya kita di sini habiskan untuk pengawas dan panitia itu ya sekitar 40-50 juta. Biasanya alokasi itu biasa sampai 100 juta? Kalau saya tidak sampai. Biasanya sampai 50-an? Ya, berkisar itu. Serta ujian. Kenapa? Karena pengalaman kami itu hampir tiap hari di sekolah ini ada anak-anak yang pingsan. Ketika dicek ada yang tidak makan pagi, ada yang terburu-buru. Nah dalam ujian seperti ini, yang kami khawatirkan adalah anak-anak yang tinggal dengan pengampu, dengan orang, wali, segala macam. Mereka buru-buru dan tidak makan pagi, tidak minum. Sehingga kami siapkan sekadar untuk bisa mereka bertahan dan merasa nyaman, kemudian merasa ada perhatian dari sekolah untuk kakak-kakak. Sehingga nampak sudah wujud jalan. Mungkin ada satu hal baru yang selama ini tapi kita sampaikan. Tahun ini semua